Ya, di sini saya membutuhkan dulu kunci L ini. AC-nya itu dinyalakan dulu sampai outdoor, kipas outdoornya menyala dan dingin. Nah, kalau dipegang dingin. Tapi ini udah saya buka. Nah, ini Fluke penutup baut freon. Kita tutup dulu bagian pipa kecil ini pakai kunci L yang tadi saya beli ya. Kalau untuk merek AC yang lain mungkin beda ini ya, kunci penutupnya. Oke, kita tutup. Oke. Oke, sudah kencang. Nah, untuk menutup aluran freon yang besar ini, nah kita tunggu sampai kurang lebih 30 detik. Terus kita tutup bagian pipa yang besar. Ya, sudah kita tutup. Setelah sudah dua-duanya sudah kita tutup ini, kita matikan AC-nya. Saya mati, lalu kita buka penguncinya. Ya, sudah terlepas, tinggal tanpa membuang freonnya ya. Ini tinggal kita buka kabel listriknya. Ya, ini udah bisa dibuka ini.